Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel AL Kapak, channel yang selalu ngebahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng dengan saya, Firman Hadiansyah. Di video kali ini kita akan unboxing lagi ya. Kebetulan kita kedatangan lagi alat yang bisa kita pakai buat salon mobil ya. Kemarin kita udah review yang alat poles yang kemarin lumayan murah, bahkan mungkin termurah. Sekarang kita unboxing yang harganya paling tinggi ini ya, di kelasnya ya. Oke. Kalau ini kudus aslinya, ini sign made ya, high performance auto polishing tool system. Oke, jadi ini merek dari sign made. Kebetulan kita kemarin ini kudusnya kayak gini ya, perlengkapannya. Jadi kita buka aja alatnya seperti apa. Oke, ini ada surat garansinya, nomor mesinnya ada ya, garansi, surat mesin, ini juga ada tanda tangannya. Ini garansinya 1-2 minggu. Garansi di sini ada kelengkapan komponennya ya, part breakdownnya. Jadi ini yang model EX605. Terus apalagi yang didapat? Yang didapat di sini ada, ini dari Sandmatch semua, ini foam pads. Ini red, ini biasanya buat ini yang ngalusin. Ya. Dapat paketnya, dapat 3 pad ya. Kalau yang ini biasanya dipakai buat yang kasar ya, ngilangin baret. Kalau yang ini buat polishing. Jadi dapat 3 yang paketannya. Harga 2.800, nanti kita lampirin ya. Jadi harganya 2.800 sudah dapat 3 pad yang ini. Terus ini pegangannya. Pegangannya ini dapat, dapat ya, tasnya deh ini deh ya, tasnya ada juga. Oke, terus ada apa lagi nih? Jelas ini main stoolnya dapat apa aja. Main stoolnya dapat ini yang velcro ini sebetulnya ya, jadi nanti bisa tempelin di sini. Ini velcro semua ya, ini dual action ya, jadi beda sama yang sistem rotary. Perbedaannya apa nanti kita akan jelaskan lain kali di video yang beda. Jadi yang ini kebetulan yang dual action. Jadi kalau dual action itu bisa lebih halus sama bisa kanan kiri juga ya. Oke, dan paling itu ini operator manual booknya ya, ini juga. Oke, ini coba kita coba bunyinya kayak apa, dual action ya, kita coba.
sih. Nanti kita coba gimana waktu kita buat molesnya. Oke, kita langsung coba ya. Ini kita pakai pad yang warna hijau. Ini setahu saya ini yang paling kasar ya. Jadi kita langsung coba di baret yang seperti ini nih. Kita coba seperti apa efeknya. Lembut sih dia ini putranya ya. Putranya halus, lebih halus dibanding Rotary ini 2 action. Jadi ini nggak cuma muter tapi dia ada goyangannya kayak gini ya. Kita pakai ini Turtle Wax, kita pakai rubbing compound ya. Sini kita coba. Enak nggak dipakai tuh ya. Coba. Jadi ini Sandmat mereknya, dan ini padnya juga dari Sandmat juga, Black Diamond ya. Jadi kita coba buat mulai. Lebih halus sih ya. Lebih enak dipakai juga. Ini tenang, di tangan juga nggak geter loh. Ya, biasanya kalau yang di bawah-bawah 1 juta itu rata-rata geter. Ini lebih enak nih. Cuma dia tidak ada. Oh ada nih ya, kecepatannya ya. Yang kecepatannya di sini ya. Ini satu, kita bikin 2. Ya, jadi ini ada tambah kecepatannya di bagian sini. Putarannya lebih halus. Ini gerakannya kalau pengen tahu, ini kan di sini. Jadi dia dual action, yang dimaksud dual action adalah ini muter, tapi ini juga muter, ya. Jadi ininya nggak cuma rotasinya aja, tapi pad ini juga ikutan naik turun. Kita coba lagi, kasih lagi. Ini untuk agak dalam tuh ya, jadi nggak mungkin bisa hilang langsung. Tapi masih enak dipakai sih. Lagi pakai 2 ya, ini bisa maksimal sampai 6. Jadi jarang pakai yang 6, 5, 4, 3. Ini emang kita nggak mau ngilangin ya, intinya gimana pakainya alat poles dari Sandmat ini model EX605. Kita pakai sejauh ini sih masih enak, putranya masih halus, dipegang sama tangan gak geter, sama kecepatannya ditaruhnya di sini. Jadi terus ini modelnya juga nggak yang model pencetan, tapi model yang kayak gini mungkinnya lebih enak ya. Overall sih dari unboxing ini sama apa namanya first impressionnya sih lumayan sih ya. Oke, nanti coba kita bandingin sama yang rotasi di lain video. Oke, paling itu aja unboxingnya, dan ini mah nggak hilang karena ini dalam juga, cuma kita cara penggunaan aja ya. Ini nyaman sih, oke juga, harga di 2.850.000. Oke. Paling itu video dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa.